antara sebab apa yang berlaku kepada GISBH hari ini adalah kerana kegagalan untuk memahami rangka Islam ni secara menyeluruh. Dan antaranya adalah usul 2 tadi lah. Sumber dalil. Kalau dia faham betul-betul apa maksud taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, mereka faham bahawa bid'ah-bid'ah dalam agama ni dilarang melainkan perkara-perkara tertentu seperti mana yang kita sebut sebelum ni, insyaAllah dia lebih sejahtera. Musuh menyerang daripada pelbagai angle, pelbagai sudut, dan mereka sedang mertertawakan kita. Apalah sibuk duk gaduh pasal apa ni, Allah duduk kat mana, Allah bersemayam kat mana, pasal maulid. Biar kami bunuhlah dulu orang kat sana, kau sibuk bergaduh lagi kan. Betul lah dikatakan ukhuwah tu adalah nikmat keimanan. Perpecahan itu adalah menghampiri kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Brofa dan saya Encik Gabana. Dan selamat datang ke episod Iman Sekejap, episod yang ke-21. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Brofa, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tapi petang-petang macam ni panas lit-lit eh Brofa? Itulah. Nak pula kita syuting dekat outdoor sekarang ni. Bagi yang tak faham lit-lit tu apa? Lit-lit ni bahasa generasi Z. Panas terik. Tapi kita masih lagi duduk dekat bawah bumbung. Bumbung. So masih tak adalah panas sangat. Masih lagi dibumbungi oleh Meet Up Cafe. Apa kata Fizilal Meet Up Cafe, di bawah naungan Meet Up Cafe. Hari ni kami masih lagi bersiaran berdua tanpa tetamu. Jadi kami pun tak naklah bagi harapan palsu dah kepada penonton-penonton kita. Bila ada tetamu nanti adalah insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni berapa bulan cik mana? Hari ni 24. 24 hari bulan? 9. 9. So kiranya 24. Minggu ketiga bulan September. Minggu keempat sebenarnya. Minggu keempat minggu. Sebab 30 September nanti hari Isnin. Habis. Such an eventful month. Betul. Macam-macam. Dan anyway, kita pun nak membawa topik-topik yang insyaAllah memberi manfaat lah kepada pendengar-pendengar kan. InsyaAllah. Kita percaya topik-topik yang kita bawa ni sentiasa bermanfaat, terutamanya kita mengulas daripada kacamata Islam dengan citra Islami. Jadi kita harap penonton-penonton kita pun nampak rasa manfaat tu dan bantu kami untuk sebarkan mesej-mesej dari Iman Sekejap ni dengan cara like, share dan subscribe lah kepada channel Muassis TV yang menjadi kita kata apa? Partner, our main partner untuk podcast Iman Sekejap ni. Baik, insyaAllah. Sorry, kita sembang apa, Prof? Hari ni seperti biasa kita akan menyentuh isu antarabangsa dan kemudian isu domestik lah. Walaupun it's such an eventful month, tapi isu-isu macam tak berapa eventful sangat. Isu yang maksudnya relevan kepada podcast ni lah. Yalah, sebab isu yang paling besar kita semua tahulah, dengan di kalangan netizen nyanyi lagu menganjing. Isu global ikhwan. saya hampir nak menyanyi di rumah. It can be a good, banyak lagi isu lain, tapi isu global ikhwan ni dia memayungi segala isu-isu lain lah. Dan sebenarnya kita pun akan bercakap tentang global ikhwan ni. Tapi anyway, kita ikut aturan, kita akan bawa isu antarabangsa dahulu, kemudian isu dalam negara. Mestilah. So Profa, baru-baru ni kita bertuah sebab kita ada dapat beberapa info yang kata-kata fresh daripada info sumber prima, bukan sumber sekunder tapi sumber prima, yang menceritakan keadaan terbaru ataupun keadaan sebenar yang berlaku di Gaza, Palestin. Dan jadi hari ini kita nak kongsikan beberapa sudut pandang yang bagi saya personally mengubah banyak perspektif, Rofa. Contohnya ada satu yang saya rasa macam mind blown. Ni jap, ini mengenai isu apa dia? Palestin. Isu Palestin. Isu Palestin dan isu Gaza lah. Memang sumber premier. Sumber prima. Prima. Prima ni maksud sumber yang pertama lah. Okay. Direct. Betul. Wish, luar biasa ni. Dan kita alhamdulillah lah, Brofa. Kita bukan nak mendabik dada, tapi Allah bagi kita kekuatan untuk terus istiqamah bercakap tentang isu Palestin. Walaupun kalau kita duk baca akhbar, duk scroll Telegram dan sebagainya, benda yang sama. Kematian ni, kematian tu. Dan malah sehingga hari ni belum ada tanda-tanda sebarang genjatan senjata akan dilaksanakan, disebabkan oleh betapa, bukan kata hipokrit lagi bro, Brofa, betapa Yahudinya Yahudi. Dan betapa Yahudinya Setan Yahu yang sentiasa mahu mengubah term-term perjanjian yang nak dipersetujui. Anyway, seperti yang saya ceritakan tadi, alhamdulillah kita dapat satu perspektif baru yang saya nak kongsikan. Benda pertama yang saya nak kongsikan, Profa, bagaimana kita diberitahu bahawa 7 Oktober bukan sahaja orang-orang Palestin ataupun orang-orang Gaza ataupun
spesifik lagi Hamas diangkat sebagai wira yang telah melindungi Masjidil Aqsa, kan? Hmm. Tetapi sebenarnya mereka juga telah melindungi Masjidil Haram. Hmm, masya Allah. Macam mana tu? So info yang kita dapat, 5 Oktober, 2 hari sebelum 7 Oktober, apa ni, Tengku Mahkota Muhammad bin Salman yang de facto leader untuk Arab Saudi lah, telah mengeluarkan satu kenyataan ataupun telah orang kata hampir-hampir nak official bahawa mereka akan normalisasikan hubungan dengan Israel. Dan kita tahu 7 Oktober telah menggagalkan usaha tersebut. Malah up to this day nampak semakin Saudi macam semakin lembutlah kepada Gaza, kepada Palestin. Dulu baca doa pun tak boleh, kafiyah pun tak boleh pakai dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram. Sekarang dah boleh. So, apa kena-mengena dengan mereka telah menyelamatkan Masjidil Haram? Sebab if Saudi menormalisasikan hubungan dengan Israel, maka in a way mereka ada akses kepada Masjidil Haram kita. Malah memang sebelum ni telah tular, Brofa, ada beberapa orang Israeli officials yang pergi buat kantoi. Kantoi. Dia pergi buat macam liputan media, liputan media kan di Masjidil Haram. Jadi masya-Allah, bagi saya itu satu perspektif yang sangat menarik. Betapa sebenarnya mereka ni bukan sahaja telah mengorbankan nyawa harta mereka untuk melindungi Masjidil Aqsa yang kita akui memang salah satu tempat tersuci umat Islam, tetapi secara tak langsung mereka juga telah berjaya melindungi kesucian Masjidil Haram. Apa komen Brofa? Saya masih dengar pun direct daripada semua prima terkejut cakap mana. Terkejut sebab kita katakan al-muqawamah ni, Hamas ni kan dia adalah resistance. Satu resistance. Bila kita faham resistance ni secara literalnya, resistance ni dia mesti ialah resistance against something kan. Bergaduh lah. Bergaduh. So yang obviousnya adalah dia bergaduh dengan Yahudi. Dan specifically dengan orang-orang Israel. Sebab kita tahu Yahudi ni dia ada di mana-mana sahaja. Betul. Tapi bila dia membawa perspektif bahawa Hamas ni, dia bukan, ini dah lah kumpulan yang bilangan orangnya kecil, teknologinya tidak secanggih Yahudi dan Amerika. Tapi bebanan yang dia pikul tu bukan sekadar nak menyelamatkan Gaza, tapi menyelamatkan dunia dan umat Islam. Ya, betul. Luar biasa, cikgu mana. Sebelum ni kita selalu cakap, kita ni kena berterima kasih kepada Hamas kerana mereka lah yang telah melindungi Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa ni bila kita kata tempat suci umat Islam, maka kita pun ada tanggungjawab lah. Tetapi bila dia kata dia juga sebenarnya telah menyelamatkan Masjid Haram, dia rasa terhutang budi gitu berapa? Lebih lagi. Cikgu mana tahu apa gelaran yang diberikan kepada Raja Salman? Ya, pelindung kan? Penjaga. Ha. Penjaga dua masjid haram. Penjaga Haramain. Dua kota suci. Ya. Ha. Haramain. Sepatutnya gelaran tu dah diberikan kepada Hamas. Betul. Sebab mereka punya usaha lah menyebabkan terbantuknya usaha-usaha normalisasi kerajaan Arab Saudi yang dikatakan sebagai penjaga dua kota suci ni daripada berjalan dengan kelompok-kelompok Yahudi Israel. Ifat Prof. Azmi, sebelum ni pun kita pernah dengar analisis ni. Analisis yang mengatakan bahawa 7 Oktober telah memang menggagalkan, membantutkan rancangan Saudi untuk menormalisasikan hubungan. But mendengar sendiri daripada mulut orang yang memang berasal daripada sana, orang Hamas sendiri, Masya Allah. Dia satu, orang kata macam wow. Perasaan tu berbeza. Macam kita dengar hadis daripada sanak-sanak ni dengan hadis daripada Nabi sendiri kan, direct kan. Satu yang saya nak kupas juga adalah bagaimana kita faham kan. Sebab Hamas ni, dia punya akarnya adalah sebuah gerakan yang diasaskan oleh Ikhwanul Muslimin. Malah Syekh Ahmad Yasin itu pun sendiri, sebenarnya dia memulakan gerakan Hamas selepas dia telah belajar di Mesir. Kan? Kemudian dia membuka universiti Gaza yang pertama dan lahirlah Al-Muqawamah. Itu Hamas yang kita kenali sekarang lah. Dan kita pun tahu dan kita pun belajar yang gerakan Ikhwan ini, dia memang dia ada maratib dia. Dan kita pernah kupaskan kan, yang mana maratib ini ataupun tangga islah itu, dia bermula daripada individu Muslim, masyarakat Muslim, keluarga, masyarakat. Dan dia tidak berhenti sehingga daulah ataupun hukumah, tapi sehinggalah usiazatul alam, sehinggalah terbebasnya seluruh alam ni daripada perhambaan sama manusia. So in a way, bila mana kenyataan yang dikeluarkan oleh sumber yang kita dengar ni, mereka ni bukan saja menggagalkan perancangan Yahudi di Gaza tapi seluruh dunia, memberi satu keyakinan kepada kita bahawa fikrah ni memang fikrah yang asli lah kan, yang memang bertitik tolak daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu dia melindungi bukan sekadar nationalism,
tapi satu dunia. Betul. Satu lagi profile yang saya nak kongsikan yang sebenarnya menampar diri saya berkali-kali. Dia bukan tampar je, dia pop-pop-pop macam tu kan. Apabila ada satu soalan ditanya kepada individu tersebut, adakah Hamas telah menjangkakan kesan ataupun outcome peperangan itu seperti mana hari ini? Ramai mati, kemusnahan yang besar-besaran dan sebagainya. Jadi jawab individu tersebut yang betul-betul meruntun hati Brofa, dia kata apa? Kami dah boleh expect Israel akan react macam ni sebab kami kenal Israel, kami kenal Netanyahu. Tetapi yang kami tak expect, yang kami tak sangka adalah respon umat Islam. Maksudnya umat Islam ni terlalu slow, terlalu lemah dalam memberikan kecaman, bantuan, bantahan terhadap apa yang telah dilakukan Israel. Masya Allah, rasa macam terduduk, terbaring Brofa bila dengar dia bagi. Sebab soalan tengah bercakap kita kan? Itulah umat Islam. Soalan ni tu macam seolah-olah kata, eh tahu tak korang buat ni akan menyebabkan ramai kematian. Kata, kami dah tahu tak. Yang kami terkejut yang korang ni tak react ni. Eh korang tak buat apa ni. Duduk tidur lagi kan. Ya Allah Brofa. Bantuan ketenteraan, kewangan. Khususnya lah. Dia kata macam ni eh? Dia kata kami tak perlukan kewangan korang. Dia kata kami tak perlukan. Dia kata itu Amerika dah bagilah. Statement dia kelakar lah. Tak, dia kata makanan. Makanan. Amerika dah bagilah makanan. Makanan cukup. Tapi yang kami perlukan adalah orang-orang, generasi-generasi muda, semangat-semangat jihad yang nak datang ke Palestin dan berjuang bersama dengan mereka lah. So cuma saya tertanya lah Brofa, mungkin Brofa pernah dengar riwayat ni. Masa perang Bosnia Herzegovina dengan Serbia dulu, sampai satu tahap tu memang mujahidin-mujahidin turun untuk membantu dan disebabkan oleh mereka hampir-hampir nak menang tu yang tiba-tiba buat ceasefire tu. Kalau tak PBB pun NATO biar buat dia je. Kenapa agaknya sampai sekarang kita tak nampak benda tu berlaku dekat Gaza? Saya terfikir-fikirlah wallahualam. Kenapa tak ada kan mujahidin-mujahidin seluruh dunia yang pergi untuk membantu seperti mana yang pernah berlaku? Mungkin dari segi geografi satu hal lah. Sebab Gaza ni kalau kita tengok peta, dia memang terletak di tepi pantai dan dia dikelilingi oleh sempadan-sempadan negara Arab yang memang pro kepada Amerika. Kan, Jordan, Mesir dan sebagainya. Jadi wallahualam, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kita tak tahu kan. Nak kata betul lah Hezbollah punya statement. Iran pun kata kematian Ismail Haniyah ni kami akan dendam, kami akan balas. Sampai sekarang tak boleh balas lagi. Sampai kesudah. Having said that Profa, maybe it's a good transition untuk kita sambung sikit tentang cerita antarabangsa ni adalah ada sedikit perkembangan yang berlaku lah. Sekarang ni Israel dia bukan sahaja menyerang Palestin, tapi nampaknya mereka telah mula melebarkan serangan mereka terhadap Lebanon. Ataupun secara spesifik ni kepada kepentingan Hezbollah lah. Sebab Hezbollah ni dia sepanjang krisis 7 Oktober ni berlaku, kita dapat lihat kadang-kadang mereka buatlah, kadang-kadang kan mereka ada melakukan serangan-serangan terhadap kepentingan Israel dengan melepaskan serangan apa? Hypersonic bomb. Itu Yaman. Ya, itu Yaman. Peluru-peluru berpandu dan sebagainya. Dan yang terbaru yang kita dah ulas, kita dah sentuh sikit minggu lepas adalah apa ni? Pager meletup. Dan walkie-talkie. Dalam 2000 sekarang dah tambah walkie-talkie dengan solar panel pun ada Brofa. Dahsyat je tak? Dahsyat kan? So, Brofa ada baca apa-apa tak tentang serangan Israel terhadap Hezbollah ni? For obvious reason, Israel tak mengaku. Yang saya baca yang jadi takut tu syarikat Jepun. Ini yang pager tu kan? Syarikat Jepun. Okay. Dia jadi takut lah sebab dia kata, oh kami buat ikut standard apa semua. Dia takut ekonomi dia merudum dan sebagainya. Tapi dan dia dah nafikan lah. Tapi saya ada menonton sebuah video yang menganalisa peristiwa ni. Dia kata dia tu bekas tentera. So dia kata the only way macam mana pager dan juga toki-toki tu boleh memuatkan letupan terpencil yang sebegitu adalah dengan adanya lintasan. Masa penghantaran toki-toki dan pager ni ada lintasan di tengah-tengah, dipasang dan dihantar ke dekat Lebanon lah. So kita tidak menidakkan bahawa ia adalah usaha Israel. Tapi yang pastinya adalah benda ni dibuat secara senyap-senyap. Saya teringat apa tau Cik Gamana? Israel ni kita tahulah dia no boundaries lah. Saya teringat bila mana sumber primer tu berkongsi kepada kita. Mereka bila nak melawan dengan Yahudi ni, mereka baca Al-Quran, nak faham balik macam mana Yahudi ni merancang dan bertindak. Dia punya balasan tu dia kata, tapi kami ni bila berperang dengan Yahudi,
kami baca balik Al-Quran tu, bertambah kefahaman kami tentang Yahudi tu. Ada ayat-ayat yang sebelum ni kami tak faham tentang sekarang Yahudi. Sekarang dah faham. Bila bertemu dengan diorang depan mata, dan kami lebih faham. Dan lebih lebih memaknai ayat-ayat Al-Quran tu. Nak kata je cik mana? Yahudi ni, ya Allah. Jangankan walkie-talkie dan pager, mungkin... Yelah, Nabi pun sanggup dia bunuh kan? Kalau kalau kita baca Quran tu. So, gila lah nak kata. Dan sebab itulah kalau bagi mereka yang berjuang berdasarkan Al-Quran, di situlah akan ada kelebihannya kan? Seperti mana Hamas, menarik lah. Ada orang kongsikan, kenapa logo Hamas tu dia ada Al-Quran, tak ada pedang? Sebab Al-Quran itu menjadi pegangan mereka, dan pedang tu adalah untuk menegakkan Al-Quran itu sendirilah pada pada perkara-perkara yang tidak boleh ditegakkan secara secara kata-kata sahaja. Yang yang berfasa hari tu sebut memang yang Israel tak mahu tu pager lah. Tapi yang memang latest development ni memang Israel ada serang secara direct kepada Lubnan, dan memang dah ramai dah yang mati. Saya rasa dalam tak silap saya 100 lebih dah juga mati di pihak orang-orang Lubnan. Kita kena faham Lubnan ni, bila kita cakap orang Lubnan ni, dia punya population tu memang orang Palestin ada. Dan pelarian Palestin pun ramai dekat Lubnan. Malah salah seorang yang syahid dalam serangan Israel adalah salah seorang ketua kepada Hamas di Lubnan. Saya lupa nama syahid tu. But anyway, saya kebetulan masa on the way datang sini di Profa, saya dengar analisis daripada Sami Hamdi. Dia sebut, sebenarnya Iran ataupun Hezbollah, mereka ni tak ada nak serang Israel pun. It's not their priority untuk menyerang Israel. Dia akan keluarkan kecaman-kecaman, ugutan-ugutan seperti mana telah dilakukan oleh Iran. Tapi Netanyahu memang nak Hezbollah membuat balas, perang balas. Sebab kena tahu kan, sejarah dia adalah kenapa Netanyahu dia macam dah slow down dekat Gaza. Kemudian dia beralih kepada tebing barat hari tu kan. Sebab dia dapat kemenangan eh. Sebab bukan, sebab dia tahu Gaza ni dia tak boleh menang. Kan. So dia nak cuba rampas tanah daripada tebing barat untuk diberikan kepada illegal settlers. Tak dapat juga. Sebab tebing barat ni macam red line, Amerika tak bagi dan sebagainya. Now penyokong-penyokong Netanyahu dah marah lah. Illegal settlers dah marah ni, mana ni dulu kau janjikan kami nak bagi tanah. Kata dia ni profile kau ajar tak kau ajar, tanah tu lah bukan tanah dia orang. Bila tak dapat, bila tak dapat nak menuntut pula. Dan sekarang ni Netanyahu mengharapkan bila berlakunya peperangan, dia dapatlah annex tanah-tanah di Lubnan. Dan dapatlah dia redeem himself, bagi tanah-tanah Lubnan ni kepada illegal settlers ni. Itu antara analisis yang diberikan lah. So kita tak tahu, nampak tebing barat ni sangat-sangat sekarang ni. I mean bukan tebing barat, apa? Ya Allah, West bukan West Bank. West Block. Bahagian sana lah. Tengah-tengah sangat tak stabil. Dan tak tahulah apa nak jadi sekarang ni. Kita terus ambil tahu cakna dengan update-update terbaru. Dan berdoa lah. InsyaAllah. Sama, itulah rasa macam we could do something more. Betul lah, Profan? Sumber primer tu dia ada kongsikan kan? Tiga strategi lah dia kata. Boleh share kan sikit, Profan? Saya ingat tak ingat lah, sebab ada catat tapi tak ingat sangat. Cuma dia kata salah satunya, saya ingat strategi Usman, iaitu membiayai peperangan, menggunakan harta apa semua. Yang kedua saya tak berapa ingat sangat. Yang ketiga strategi dia sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Usaha je, buat je apa yang kamu boleh buat, insyaAllah akan ada. Dan dia beri pesanan dah kepada kami yang datang mendengar tu. Dia kata kepada kamu semua, jadilah, gunakanlah apa sahaja cara. Media, dia ada sebut empat kekuatan kan. Salah satunya adalah media. Gunakan media kamu untuk sebarkan naratif yang benar. Sebab sekarang ni peperangan tu berlaku bukan sekadar fizikal tapi naratif. Dan dari sudut naratif tu memang nampak kemenangan tu banyak berpihak kepada tentera Hamas. Cuma tak cukup lagi. Dan kita pun tahu Cik Gabana, kat Malaysia ni ada sebenarnya yang mempersoalkan kenapa peperangan itu dimulakan pada at the first place sekalipun kan. So we still have a long way to go. Betul. Dan inilah antara usaha kita lah di Iman Sekejap. Kenapa kita tak pernah penat dan tak pernah nak stop daripada terus berbicara tentang isu Palestin. Betul. Dan saya akhiri sebelum kita berpindah kepada isu domestik dengan sebuah kata-kata yang sangat hot shot lah bagi saya. Dia kata seperti mana di dalam surah Al-Kahfi, bila mana ada penduduk sebuah kampung meminta tolong kepada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, tolonglah binakan tembok-tembok besi ni kepada kami supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak datang dan menghancurkan kami. Seperti itulah juga kami, iaitu orang Gaza tu,
kami ingin memohon bantuan kepada kamu semua, wahai yang mendengar ni. Lindungilah kami daripada Yahudi, Ya'juj Ma'juj ini, daripada menghancurkan kami. Jadilah Zulkarnain, Atuni Zubarul Hadid, yang menyerahkan kepada kami besi-besi. Bantu kami bina tembok. Itu binalah kekuatan generasi yang dapat melindungi mereka dan membebaskan Gaza daripada kejahatan cengkaman, cengkaman Yahudi. Laknatullah. Baik, hopefully audience kita terinspired seperti mana kita terinspired mendengar daripada individu tersebut. Dan insyaAllah lah kita sama-sama doa agar Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan sahabat-sahabat saudara kita di Palestin, sebab hari itu akan jadi. Hari itu pasti akan tiba. Lambat atau cepat je, insyaAllah. InsyaAllah. So, do we take a break now atau kita sambung dulu, Prof? Boleh. Let's take a quick break sebab okay, lepas ni akan topik yang berbeza. InsyaAllah. Alright. InsyaAllah. Baik. Bertemu kita semula dalam podcast Iman Sekejap. So, alhamdulillah kita dah menyentuh sedikit sebanyak tentang isu Palestin ataupun isu antarabangsa, sebab isu antarabangsa lain tak ada. Mungkinlah kita nak tengok apa ni keputusan pilihan raya Amerika Syarikat bulan November nanti. Tapi gila, same old kan. Siapa yang menang pun tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada umat Islam sangatlah. So, anyway, Brofa ada bagi trailer ataupun teaser sikit di awal episod kita tadi. Tentang isu yang paling terpaling hangat yang sedang kita tengok dekat mana-mana media pun, media sosial ke, media masa ke, tentang pasal Ikhwan di Putrajaya. Ayah tu nyanyi juga. Tapi tahan lah. Eh, netizen ni jahat betul lah. Aduh, oi. Kalau buka TikTok tu macam-macam troll, bro. Saya pun sendiri tak setuju lah kan. Yeah. Troll yang melampau-lampau ni. Tapi macam saya tulis dekat apa ni, Mu'assis tu, kita boleh faham reaksi masyarakat sebab terlalu terkejut. Sebab selama ni penemuan-penemuan ni selama ni kedai-kedai Ikhwan ni rata-rata tempat, Brofa. Cikgu pernah pergi ke? Pernah, Brofa. Pernah makan sarapan roti canai, nasi lemak, ada tabuk ayam. Ada rasa sedap-sedap lah. Aduh, hai, tapi lah. Okay. Kita nak ulas daripada aspek mana, Brofa? Sebab daripada aspek ekonomi, aspek apa, dah ramai orang ulas. Banyak lah kan? Banyak orang ulas. So mungkin kita nak ulas daripada sedikit angle yang berbeza. Sebenarnya kita pun pernah ada ulas. Pernah ulas episode 19 sedikit sebanyak tentang masalah ataupun punca sebenar kan, which is kita sentuh tentang isu ketaksuban yang berlaku. Betul. Yang mana kita tahu sebenarnya konsep ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum tu telah disalahgunakan sehingga berlakunya eksploitasi manusia lah. Ada yang kata tak, sampai tak berbayar. Sebab premis mereka senang, cikgu mana. Premis mereka adalah selagi mana pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka wajib patuh. Dia punya kewajipan patuh tu sehingga membawa kepada ketaksuban lah, sebab dia melanggar unsur-unsur syariat. Betul. So, inilah yang kita nak bawa. Kali ini punya round, kita tak tahu sejauh mana lagi kita akan bincangkan JISB ni, adalah tentang dia terkait dengan ayat tersebut juga. Yang mana bila kita katakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum, sebelum ulul amri itu, sebelum pemimpin itu, kenalah taat pada Allah dan pada Rasul. Tapi sebelum tu, Profa, sebelum Profa deep dive into that, antara benda yang kita perasan juga bila berlakunya isu GISBH ini, agak lucu adalah berlakunya juga perbalahan di pihak lain, iaitu pihak yang kita kata salafi lah, menumpang lah. Saya tak nak kata mereka ni Wahabi. Sebab bagi saya sendiri tak bersetuju dengan term Wahabi tu. Adakah orang kata dia orang Wahabi? Yang Wahabi, orang-orang sewajar lah kata dia Wahabi kan. Okay. So, berlaku pergaduhan pula kat situ. Orang-orang yang so-called pro-salafi ni, mereka mengatakan ini berpunca daripada cara orang kata tradisi ilmu ataupun cara orang-orang sewajar ni pun, kita kena faham, Profa. Sewajar ni pun dah jadi satu term macam Wahabi juga. Mungkin Cik Gawana boleh break it down pada kita tentang polemik Aswaja Wahabi ni yang sentiasa sepanjang masa saya tengok, saya rasa daripada kecil sampai besar isu ni tak pernah selesai. Malah lately ni semakin teruk pula, Bro. Betul. Mungkin Cik Gawana boleh break it down, mungkin saya pun boleh masuk-masuk sikit lah. Secara mudahnya, this is not, because we are not talking about this. But secara mudahnya adalah yang kita kata pro-salafi ataupun orang kata apa geng-geng perlis ke? mereka ni lebih kepada nak ikut
kepada apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis baginda lah. Maksudnya, strict interpretation. Mungkin dengan sedikit kelonggaran, tapi basically kita tengok strict interpretation. Maknanya kalau Nabi dan sahabat tak buat, tak payah buat. Jadi, benda ni diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka lah, kita tengok kan. Which is some of them are good, but some of them maybe can be a little bit, I wouldn't say extreme, tapi mungkin tak berapa kena dengan uruf dan adat masyarakat di Malaysia. Mungkin okay. Kalau kita nak bagi contoh, contoh kalau pergi Perlis, mereka memang tidak mengamalkan doa kunut. Ini satu je contohlah. Sebab apa? Sebab berdasarkan kajian mereka, doa kunut ni dia tidak ada sandaran yang sahih. Sandaran yang sahih pada pandangan mereka bahawa Nabi Muhammad SAW berkunut. So jadi mereka tidak melaksanakan kunut lah di Perlis. Itu contohlah tu. Contoh salah satu. Ni contoh kecil je lah. Contoh kecil je kan. Tapi kalau di bahagian Aswaja ni, Aswaja ni stand for Ahlul Sunnah Wal Jamaah lah. Cuma agak ironik sebab sepatutnya semua daripada kita ni Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Kita kena bezakan sikit tu. Aswaja yang di Malaysia ni dia ada dua, dia ada aliran, dia ada pertubuhan. Yang aliran sebab Nabi sebut Aswaja, dia tak claim siapa Aswaja ni. Spesifik, eksklusif kan. Tapi dia kata yang selamat adalah Aswaja. Ahli Sunnah Wal Jamaah. Semua orang claim dia Aswaja. Betul. So yang mengklaim diri mereka Aswaja ni, mereka ni lebih cenderung kepada dari segi pegangan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wah, masya-Allah keluar aje. Cuma again, we are not going to be specific on that. Tapi mereka lebih kepada tradisi, kita kata kitab-kitab kuning, bertalaki ilmu, bersalawat dan sebagainya, kan, majlis-majlis salawat dan sebagainya. I mean, again, this is not fair to them. Very superficial punya description, tapi nak bagi faham. Ni takut kena tembak lah. So, isu JSB ni telah menyebabkan dua pihak ni berbalah. Sebab yang pro ataupun kita kata salafi ni, mereka menuduh ataupun mengatakan ini adalah apa ni, kesan daripada hasil didikan ataupun cara Aswaja melihat suatu perkara. Contohnya, sebab ada satu ada satu jemputan, saya tak nak sebut nama, oleh IKIM. IKIM FM ada menjemput seorang tokoh agamawan ni. So dia ni kita katakan Aswaja lah, so dia kata macam sebenarnya apa yang mereka buat ni salah, rendam air kaki, rendam janggut apa semua ni. Tapi pada masa sama mereka juga menyebut ia mesti, tapi kalau dengan ulama-ulama yang diakui boleh. Nampak tak? So dia dah buka pintu kat situ. Isu tabaruk Isu tabaruk. So JSB mungkin boleh argue, kenapa pula ulama kami itiraf mereka sebagai ulama. Jadi salafi dia pinpoint kat situ. Dia argue dekat situ. Awal-awal lagi you dah buka pintu. You boleh buat online atau tak boleh buat. So antaranya juga adalah macam ni, Aswaja ni dia banyak menekankan memahami sumber-sumber Al-Quran dan hadis ni daripada sanad ataupun guru-guru mereka. Sebab tu kalau kita tengok at one extreme lah, kita tak kata ini pukul rata. Ada statement-statement seperti kalau Rasulullah ke kanan, tok guru ke kiri, kita ke kiri. Kena ke kiri. Sebab tok guru lebih memahami. Kan? Ada kata selak kain, tanya sikit Rasulullah, lepas tu bagi pandangan. Itu ekstrim lah. Itu ekstrim. Tapi berlaku. Kita tak setuju. Tak setuju. Dan kita tahu dalam kawan-kawan kita dalam aliran Asy'ariyah, Maturidiyah pun ada yang tak setuju. Kan? Dengan yang semua benda apa, bila sebut pasal mimpi kan, alhamdulillah usul 20 pada sebut, sebab sebenarnya kita akan sentuh usul 20 sikit kan, tentang apakah darjat ataupun martabat mimpi. Lepas tu yaqazah dan sebagainya kan. So itu semua mungkin intipati lah kepada perbincangan kita hari ni, Prof. Okay, tadi dah komen dari sudut Aswaja, saya komen pula dari sudut salafi. Sebab kadang-kadang orang kata, oi, tak ini adil. Memang sah pro salafi ni. Tak disah Wahabi ni. Saya ceritakan, okay. Isu dengan Wahabi ni pula, dia adalah, saya tak nak guna perkataan Wahabi. Isu dengan golongan yang dikatakan salaf lah kat Malaysia ni adalah, dia memang benda yang betul adalah dia nak semua benda kena balik kepada penggunaan Al-Quran dan hadis yang sahih. Cuma dalam tahapan sedetail mana? Yang menimbulkan banyak ketidaksejahteraan itu adalah sehingga ke tahap perkara-perkara yang dikatakan furuk, terlalu cabang. Terlalu cabang, benda yang kecil. Sehingga kan ada orang yang bergaduh disebabkan oleh perkara kecil merugikan umat Islam. Antara contohnya lah, seperti yang paling baru, yang paling latest yang berlaku ni adalah isu maulid. Isu maulid itu perlu, boleh ke nak sambut maulidur rasul ataupun tak boleh? Of course, pada pandangan kelompok salafi di Malaysia ni mengatakan tak boleh. Tak boleh. Sebab tidak ada asal-usulnya,
tidak ada dalilnya, Nabi Muhammad tak pernah buat, sahabat pun tak pernah, kita tak pernah dengar hadis-hadis. Tapi seolah-olah sampai merendahkan ataupun menghina golongan, to one extreme lah, menghina golongan orang-orang yang nak menyambut maulid walaupun tidak secara over kan, sekadar nak menyambut, nak merasai, nak mengingati. So saya sebelum podcast ni saya mendengar lah ceramah daripada Dr. Ahmad Zuki, kot tersilap saya, dia pengarah Hakim kan, tersilap. Dia ada sebut dalam isu fiqh aulawiyat, perkara maulid ni sebagai contoh, dia adalah benda furuk. Tapi perpaduan, dia adalah perpaduan kewajipan. Umat Islam adalah satu benda kewajipan. Dan kita setuju benda tu. So, benda-benda yang furuk ni yang dijadikan pergaduhan menyebabkan perpaduan umat Islam ni, orang Islam bergaduh, berbalah, tak mendapat perkara yang, tidak menepati perkara yang lebih wajib. Bila Profa sebut tu, saya teringat satu kisah Profa. Ini berlaku di Mesir lah zaman Hasan al-Banna. Jadi kita tahu Hasan al-Banna ni, nanti orang kata kita tak sok pula kan. Tapi lantak lah nak cakap apa. Hasan al-Banna ni adalah, dia ni, kita kata kebangkitan dia dari ikhwan muslim ini berlaku di tengah-tengah. Dalam keadaan itu Profa, memang ada masa tu. Kalau Profa nak tahu zaman dulu di Mekah Profa, ada empat, kalau solat jemaah tu, dia ikut mazhab. Di Mekah, di Kaabah tu, mereka ada tempat mazhab Syafi'i kat sini, mazhab Ahmad, sampai begitu dahsyatnya perpecahan ketika itu kan. Jadi di zaman di Mesir pun sama. Jadi berlakulah satu pertelagahan dekat masjid masa tu. Nak iqamah ke tak nak iqamah? Sebab benda tu furuk. So orang yang salafi, konon salafi ni, tak payah lah iqamah. Iqamah ni tak penting ataupun tak ada. Tak ada dalilnya. Tak ada dalil. Nabi tak buat. Tapi yang geng ni kenalah iqamah ni. Apa asal Abang nak buat? Di depan terus jadi imam. Jadi orang lain tak boleh cakap apa. Solat kan. Jadi nampak tak? Penyatuan tu lebih utama. Benda-benda furuk ni tak perlulah sampai bergaduh. You can agree to disagree. You can stand by your own understanding. No issue. Hormat lah. Hormat. Tapi kalau nak sampai merendah-rendahkan, apatah lagi Profa sampai mengkafirkan, ada juga Profa. Ada. Yang ekstrim lah. Ekstrim. Sebab bila kita sebut benda furuk ni, Islam ni Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah. Allah kata, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. So daripada saat itu agama dah lengkap. Daripada tahun tersebut sampailah 1400 tahun kemudian, perkara-perkara furuk ni tidak pernah settle. Adakah bermaksud Islam tak komplit? Kalau ya, dan awak telah melanggari perintah ayat Allah tadi. Tidak. Maksudnya memang perkara-perkara furuk ni adalah satu natural occurrence. Memang benda yang akan berkekalan. Dan sebenarnya satu hikmah Abu Fah. Supaya Islam ni tidak dilihat sebagai rigid. Peristiwa yang famous adalah peristiwa perkampungan Bani Nadir. Kan? Yang mana Rasulullah kata, jangan solat selagi kau tak sampai. So ada sahabat yang memahami literal. Nak masuk maghrib ni pun tak solat lagi. Sebab itu adalah arahan Nabi. Tapi ada sahabat yang faham lain. Tak apa, kita solat dulu. Apa reaksi Rasulullah? Dia tak marah pun dua-dua. Maknanya dua-dua pendapat tu pun Rasulullah acknowledge. Betul. Dan salah satu contoh lagi adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia memang dikenali sebagai imam yang ada dua kaul. Kaul Qadim, kaul Jadid. Mungkin tu benefit. So kaul Qadim ni adalah kata-kata ataupun fatwa-fatwa lama dia. Terdahulu. Sebab pada saat itu, masa dia buat fatwa Qadim ni, ketika itu dia berada di Basrah, tak silap saya, kalau di Iraq. Dia melihat suasana, melihat masyarakat sekeliling, dan dia mengeluarkan fatwa-fatwa tu berdasarkan dalil-dalil yang dia ada. Kemudian dia berhijrah ke Mesir. Dan di Mesir tu dia melihat suasana yang berbeza. Betul. So menggunakan dalil-dalil yang sama, dia mengeluarkan fatwa kaul jadid. Yang baharu. Adakah nak kata kedua-duanya kaul jadid mengatasi kaul qadim? Tidak. Malah ulama' yang dikatakan mengikut mazhab Syafi'i pun menggunakan kedua-duanya. Kaul qadim dan kaul jadid. Tidak ada isu patut bergaduh. So, kita tak nak pergi jauh dah sebelum ni. Takut pergi jauh sangat. So, sebab itulah. Buku ni, buku orang kata tasuk Al-Quran, tak apalah biar orang kata kita tasuk Al-Quran. Dia beza, tasuk kita kena faham. Kita tak ada pergi kubur Al-Quran. Melanggar syariat, tak ada melanggar syariat. Pergi sembah, minta doa kat Al-Quran, tak pernah lagi lah. Hari ni, kami nak berkongsi tentang sebuah usul yang saya rasa usul ni agak masyhur, iaitu usul 20. Pembesarannya usul Ishrin. Yang mana usul Ishrin ni, dia menerangkan perkara-perkara yang mesti at least perlu difahami oleh umat Islam untuk memahami Islam ni secara keseluruhan. Sebenarnya kita dah sentuh banyak pun, iaitu antaranya adalah usul 1, kita menyebut tentang Islam ni syumul. Betul.
Islam ni tidak boleh dilihat secara pace juz'iyah. Kemudian dalam usul yang kedua pula yang kita nak kupas mendalam hari ni adalah, okay, Islam itu syumul. So macam mana nak faham Islam? So inilah yang dibawa oleh Al-Banna, iaitu tentang sumber yang menjadi rujukan umat Islam untuk faham Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Okay, Profesor boleh baca sikit dia punya matan tu? Boleh. Okay, so bear with me lah, sebab saya akan baca dalam bahasa Arab dan kemudian akan diikuti dengan terjemahan lah. Okay, dalam usul kedua, Al-Banna menyebut Wal-Quranul Karim Was-Sunnatul Mutahharah, iaitu Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci, marja'u kullu muslimin, adalah menjadi rujukan setiap daripada orang Islam, fi ta'arufi ahkamil Islam, dalam menta'aruf, dalam nak mengenali hukum hakam. Maksudnya dalam setiap isu-isu hukum hakam nak kenal, maka dia kena, dia punya sumber dia mestilah daripada Al-Quranul Karim wa Sunnatul Mutahharah. Yang mana Al-Quran itu wa yufhamul Quran tibqan liqawaidil lughatul arabiyyah. Yang mana Al-Quran itu mestilah dipahami menggunakan kaedah-kaedah bahasa Arab. Tak boleh guna bahasa Melayu, baca terjemahan, okey saya faham macam ni. Tak boleh guna bahasa Parsi, bahasa Yahudi dan sebagainya. Mesti guna bahasa Arab, dan bahasa Arab tu kena ada kaedahnya. Iaitu apa? Min ghairin takallufin wala ta'asufin. Tanpa memberatkan ataupun takalluf berat, wala ta'asuf meringan-ringankan. Nanti saya akan explain lah lebih mendalam. Wa yarja'u fi fahmil hadis, manakala untuk memahami hadis mestilah daripada mana? Min rijalin hadis siqah, itu mestilah daripada rijal-rijal hadis yang siqah, yang disiqahi, yang dipercayai lah. So usul inilah yang menjadi satu pegangan kan, sepatutnya bagi setiap orang Islam apa-apa pun mesti balik pada Al-Quran hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Nanti okay. Geng-geng silakan, nanti geng-geng silakan Salafi cakap pula, berapa itulah yang kami perjuangkan, apa pun apa masalah dia orang ni kan, kita kata dia kena baca lah 20 dan 20. Satu lagi kena faham juga, sebab bila kita sebut nak memahami sesuatu tu, dia ada kaedah dia. Yeah. Kita tak boleh susahkan. Saya akan kongsikan juga macam mana certain orang faham Al-Quran dan hadis dengan cara takalluf dan cara ta'asuf. Cuma mungkin sebelum kita masuk secara teknikal lah dalam persoalan ni, saya akan lebih banyak berkongsi dari sudut macam mana nak memahami Al-Quran itu. Cik Gabana akan berkongsi dari sudut hadis itu sendirilah. Disclaimer, kami ni bukanlah orang yang terpaling faham Al-Quran, terpaling power hadis. Jauh sekali. Tapi kami hanya berkongsi kefahaman yang kami perolehi. Betul. Kan, daripada siri-siri Usra-usra, conference riang. Buku ni pun bukan baru buka. Buku ni tak silap saya dah bergelumang hampir lebih 10 tahun kot. Cik Gabana apatah lagi. So kita hanya kongsikan apa yang baik, apa yang betul tu, maka terimalah. Kalau kami tersilap, tolong betulkan. Kan? Ha, kami tak mengatakan kami ni lah yang terpaling. Okay, shoot. Okay, so pertama nak menjawab, kenapa Al-Quran dan Hadis sahaja? Okay, of course Al-Quran dan Hadis itu there's no dispute. Walaupun ada dispute, Cik Gabana, Al-Quran sahaja. Ada Al-Quran sahaja, golongan Quran. Okay, Cik Gabana boleh share sikit golongan anti-hadis ni. Sebab mereka secara macam ni, secara to be fair to them, bukan nak membela mereka, tapi mereka pun lah. Hujahan mereka adalah bukan mereka tak percaya Nabi. Nabi mereka percaya. Tetapi kaedah periwayatan hadis tu sebab melalui manusia. Mereka kata Nabi tu memang maksum, infallible. Tapi bagaimana dengan manusia-manusia lepas itu? Sebab kaedah periwayatan hadis tu nanti kita akan kupas insyaAllah. Mereka tak percaya kepada benda tu. Dan mereka secara keseluruhan eh? Secara keseluruhan. Dan mereka tak nampaklah sebenarnya ilmu hadisnya ada macam-macam kan. Pendetilan dia dan sebagainya. Mereka tak tahu disiplin dan sebagainya. Wallahualam. Tetapi kebanyakan daripada mereka ni menolak lah. So contoh mudah, Profa, dalam Quran sebut solat lah kamu, tapi tak sebut cara-cara solat. Jadi mereka ni berpegang lah nak solat macam mana. Bahaya kan? Bahaya, sangat bahaya. Sebab tu lah kat situ hadis dia melengkapi Quran. Itu secara ringkas lah. Betul. Dengan golongan Quranis ni, saya pernah terdengar podcast. Bahaya juga podcast-podcast macam ni. Saya dengar dia, saya tak ingat tajuk dia, sebab 2-3 tahun dah. Saya dengar 2-3 episod je lah. First episode dia cerita tentang keindahan Al-Quran. Episod kedua dia cerita tentang mujizat-mujizat dalam Quran. Episod ketiga dia kata kenapa kena tolak hadis. Orang yang sama? Orang yang sama. Pandai dia eh. Saya first time, saya kata first episode tu, best gak eh.
Pandai dia. Lagi-lagi dia cerita empat mujizat tu kan. Dalam Al-Quran ni ada solat disebut 5 kali. Selari pula dengan kita solat 5 kali. Sujud ada 27 kali. Selari pula dengan rakaat-rakaat yang ada. So macam wow. Menarik. Dengan episod ketiga, kenapa hadis itu tidak benar? Nak kata gerakan anti hadis ni besar. Banyak. Tapi dalil yang banyak menyokong kita kena ambil Al-Quran hadis tu terlalu banyak. Kalau saya boleh bacakan sedikit tentang hadis ni adalah Allah menyebut dalam surah Al-Hashru ayat 7. Wama atakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa perkara yang diberikan oleh rasul maka terimalah ia, dan apa-apa perkara yang dilarangnya maka jauhilah ia. Tapi ironi ya Rufain, benda ni Allah sebut dalam Quran. Bagaimana golongan anti hadis ni dia boleh menolak? Sebab itulah kata yang mereka tolak adalah periwayatan hadis tu. Tapi tak apa, kita akan go there nanti. Dia boleh argue lah, tapi dia menolak secara keseluruhan tu kan, hadis tu kan. Betul. Okay, so banyak lagi lah. Dan yang kita tahu yang paling masyur adalah daripada Mu'az bin Jabal. Dan bila mana Rasulullah SAW bertanya dia, ketika nak hantar dia ke Yaman, tanya, bagaimanakah kamu akan menghukum jika kamu diminta untuk menjatuhkan hukuman? Maka Mu'az menjawab apa? Saya akan menghukum dengan Quran, Kitabullah yang pertama. Kemudian Nabi kata lagi, bagaimana jika kamu tak kamu tidak mendapatinya dalam kitab Allah? Uniklah, sebab Rasulullah akui memang kitab Allah tu secara detailnya tidak boleh menjawab semua. So itulah Mu'az bin Jabal cakap apa? Mereka, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kemudian bagi dia bertanya lagi. Menariklah. Kalau kita fikir psikologinya kan, macam apa sunnah apa lagi kan? Bagaimana jika kamu tidak mendapatinya dalam sunnah aku, sunnah Rasulullah dan kitab Allah? Maka Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan saya tidak akan lari dari kebenaran. Lalu Nabi menepuk dada dia dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan perkara yang diredai oleh Rasulullah SAW. So macam mana? Cik Gawana? So dalil Quran dah ada kat situ. Jelas. Dalil sirah pun ada kat situ. Memang Al-Quran hadis ni adalah dua punca kuasa lah kita kata kan. Punca sumber rujukan utama bagi kita umat Islam. So no dispute on that. Cuma kalau saya boleh kongsikan keunikan, kenapa disebut dalam usul ni Al-Quran dan hadis saja? Sebab walhal dalam Mu'az bin Jabal ada sebut ijtihad. Dan bila kita tahu ijtihad ni ada banyak. Dia ada qiyas, masalah mursalah, ada ijma' ulama. Kenapa dua je? Cikgu pernah terfikir? Kenapa dua je eh? Sebab apa? Sebab masa tu ada Nabi. Masa tu ada Nabi lagi. Masa tu lah, okay. Saya jawab lah. Dari sudut perspektif penulis buku ni lah. Dia bila dia komen tentang usul ni, dia kata, sebab sebenarnya ada pecahan kecil umat Islam ni yang tak menerima ijma'. Okay, faham. Berdasarkan pandangan-pandangan mereka. So, bila Hasan Abana meletakkan Al-Quran dan hadis sahaja, tak ada siapa boleh tolak eh? Tidak siapa boleh tolak. Dan dia soal sebab dia tak nak menggalakkan perpecahan. Faham. So, dia terpakai juga. Sebab at the end of the day, usul 20 ni, dia nak memastikan umat Islam bersatu di bawah satu kefahaman yang sama. Dia kira macam benda paling basic lah. Benda paling asas. Yang sepatutnya umat Islam semua boleh terima. Dan betul. Dan ada yang argue pun kata, the fact that Sabra sebut Al-Quran dan hadis, ijma' pun pakai Al-Quran dan hadis. So tidaklah mengekskludkan ijtihad ataupun tidak kata, oh ijtihad ni bukan sebuah hukum. Tidak. So itulah orang kata apa, hikmah penulisan. Sebab dia tulis ni dengan berhati-hati kan. So that is on kenapa hanya Al-Quran dan hadis lah. Okay. Dan saya akan tambah, saya akan extend juga, Al-Quran itu macam mana? Maksudnya macam mana, kenapa cara kaedah difahami itu sebegitu? Sebab saya tertengok lah kot video kat TikTok. Dia argue, kalau lah Al-Quran ni untuk semua, kenapa dia mesti turun dalam bahasa Arab? Kenapa tak turun dalam bahasa lain? So dia jadi atheis. Dia tu. Ex-Muslim. Ex-Muslim. Dia kata dia tak nak jadi Islam sebab Al-Quran tu khusus untuk orang Arab. Bahasa Arab. Orang lain tak boleh faham. Maka kat sinilah kita kena akui bahawa bahasa Arab itu adalah bahasa syurga. Dia ada kelebihannya yang tidak boleh ditandingi oleh bahasa-bahasa lain. Having said that, Barofa, even though I agree to disagree on bahasa syurga tu, sebab takut orang marah ni kan. Okay. Saya pernah tengok satu reel ni, Barofa. Dia ni adalah seorang linguis orang putih. Tak tahu lah dia muslim ke tak, tapi nampak gaya daripada luar macam bukan lah. Dia memuji bahasa Arab ni, Barofa, sebagai bahasa yang incredible. Dia kata extraordinary. Dia kata bahasa Arab ni bahasa cinta, bahasa peperangan.
Bahasa Arab ni dia kata sangat unik yang tidak ada pada bahasa-bahasa lain. Betul. And, sebab tu kalau kita tengok dalam episod lepas, kita ada share bagaimana orang Badui bila dia dengar la ilaha illallah, dia punya kefahaman tu tak sama dengan kita yang tengok la ilallah ni. Ilah tu kan, maksud mana ilah, ilah tu kan. Sebab memang bahasa Arab ni dia ada certain characteristic, certain features yang nanti Brofa akan cerita lebih mendalam, yang dapat memberi satu isyarat ataupun maklumat-maklumat hanya dengan bahasa tu je. Kan? Betul. Sebab tu dalam bahasa Arab ni kita nak, orang kata nak belajar bahasa Arab ni susah. Kan? Tapi bila dah dapat belajar, dah dapat kuasa itu, dia Masya Allah, dia sangat indah. Kita jangan tengok kenapa Allah mensyariatkan Al-Quran dalam bahasa Arab sebab nak menyusahkan orang. Tapi kita kena tengok keindahan dan keluasan bahasa Arab tu yang memberi ruang untuk orang berijtihad. Memberi ruang untuk perkara-perkara furu' tu berlaku. Seperti yang Encik Gabana kata, sebab Islam ni adalah agama yang mudah. Macam mana ayat Quran tu? Ayat Quran saya tak ingat, tapi kalau hadis inna dina yusrun lah. Agama itu mudah. So, agama itu mudah kan. Janganlah disusah-susahkan kan. Dan sebenarnya itulah keindahan bahasa Arab. Dan benda ni pun diakui, dia disebut dalam Al-Quran, Allah menyebut inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, dan dalam firman yang lain, dalam surah Syuara, Allah menyebut bilisanin Arabian mubin. Arabian mubin, iaitu dengan lidah Arab yang jelas. Maka nak tak nak, Al-Quran ni tak boleh faham bahasa Melayu. Tu kata kena taat pemimpin. Itu bahasa Melayu. Tapi apa maksud hati Allah wa Rasulullah amri minkum? So banyak lagi lah, sebab tak silap saya, negara kita pernah ada custom mengharamkan penjualan Al-Quran word by word. Yang masih, ada, masih ada. Masih ada lagi kan? Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebab kerisauannya adalah orang melihat perkataan pada terjemahan sahaja. Semata-mata word by word tu kan? Lepas tu dia tukarkan bahasa Arab tu kepada tulisan lisani. Oh, itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan kan? Yang lisani ni kan? Maksudnya kalau literally, bismillah tu tak dapat tengok bahasa Arab. Tengok lah. Bukan bah apa? Rumi-rumi dia. B-I-S. So, that is, kita takut penyelewengan tu akan berlaku ke arah yang lebih besar lah kan. Okay. Kemudian, in terms of takalluf wa ta'assub. Sebab bahasa Arab ni, okay. Kalau macam tu kita kata, kenapa orang kat Mesir, kat Jordan yang paham bahasa Arab ni, diorang ni tak percaya pada Al-Quran. Sebab ataupun mereka ni bermaksiat. Padahal mereka ada mengambil bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni pun dia ada kaedah-kaedahnya untuk difahami. Dan saya ceritakan sikit lah beberapa kisah yang disebutkan. Iaitu antaranya adalah dalam isu ta'asuf. Okay, ta'asuf ni apa? Ta'asuf ni adalah bererti berjalan tanpa ilmu dan petunjuk, mengambil sesuatu jalan tanpa mengetahui kebenaran. Basically membabi buta lah bahasa Melayunya. So kita terjemah ringan-ringan kata dia kan? Terjemah ikut sesuka hati. Okay. Kemudian takalluf pula bermaksud melibatkan diri dalam perkara yang tidak ada kena mengena, perkara yang susah dan sukar dan tidak terdaya. Malah dalam hadis ada menyebut aku dan umatku berlepas diri dari bersikap memberat-berat. So ni kisah yang dibawa tentang kisah Saidina Umar. Bila mana dia kisah ta'asuf dulu iaitu mereka mengatakan tentang, sorry, ni bukan kisah Saidina Umar Ni kisah bukan. Ni bukan Sayyidina Umar. Tadi saya tersilap. Ni kisah bagaimana orang mentranslatekan secara ta'asuf, secara mabih buta. Ada satu ayat ni dalam surah Al-Qamar. Kazzabu bi ayatina. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran. So ada kelompok dalam golongan orang Islam ni mentranslatekan dia sebagai ayat itu adalah ayatullah. Ayatullah tu adalah Nabi ialah Ali. So ini ayat-ayat Syiah selalu gunalah. Suka-suka dia kata, siapa yang mendustakan Ali, maka dia wajib diperangi. Sebab Allah kata ni, kazzabu bi ayatina. Mereka ni telah mendustakan Ali. Suka hati. Padahal kalau kita tengok ayat sebelum tu adalah walaqad ja'a fir'aun nuzur. Sedang bercakap tentang Fir'aun. Mana datang Ali pula dalam ini. Padahal masa zaman Fir'aun, Nabi Musa bukan Ali. So ini antara perkara-perkara. Kalau saya boleh menyelit je Brofa, bila sebut pasal ta'asuf ni, yang lebih dekat dengan kita adalah ajaran Rasul Kaha di Malaysia, ajaran sesat. Bila dia tanya kepada dia, macam mana dia boleh tahu ataupun dia boleh rasa dia ni Rasul? Dia kata bila dia baca surah Yasin, ada satu ayat ni, Allah berkata, katakanlah. So dia kata Allah sedang berkata kepada dia. Kata macam dahsyat betul pemahaman pakcik ni. Kalau baca semua orang yang Malaysia jadi Rasul lah. Kenapa dia seorang kan? So itu salah satu nak kata berbahayanya bila kita literalist ataupun betul, kita mengambil ringan lah secara babi buta lah. Ini satu lagi saya nak bagi contoh lagi lah. Dalam ayat surah At-Taubah, Allah berfirman
Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan. So agak-agak apa translation translation mobil buta tu? Agak-agak lah sebelum saya ceritakan. Tak dapat. Ada yang mengambil ayat ni sebagai dalil setiap tahun kita kena keluar 4 bulan. Oh. Tak kisahlah keluar buat apa tapi mesti keluar 4 bulan. Padahal ayat ini menceritakan tentang ancaman Allah SWT kepada orang kafir. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sungguhnya Allah menghina orang-orang kafir dengan cara mengeluarkan mereka daripada orang Yahudi lah kot. Orang Yahudi, ya, pada waktu ini. So if you simply take kata keluar 4 bulan apa sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah without context, without discipline. Saya teringat pula kisah lepat. Kisah lepat. Cikgu mana tahu kisah lepat ni? Pasal dia transfer suka hati. Dia tak nak solat. Mungkin boleh cerita sikit. Sebenarnya bukan dia je tu. Dia hanyalah salah satu daripada simptom ataupun anak murid lah. Pada ajaran tu kan. Dia kata apa? In a way, itu adalah pegangan Quranis lah. Betul ke Prof? Tak juga. Dia ambil ke hadis. Cuma dia punya translation tu memang melulu lah. Saya tak ingat lah which hadis. Yang dalam dia dalam kes ni, bolehlah juga kita katakan dia tu Quranis. Cik Jamal nak cerita? Saya tak ingat sangat lah. Okay. Dia kata macam ni. Wailul milin musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Allah Akbar. So, tak payah solat? Tak payah solat. Ya Rabbana. Kita ya Rabbana kan? Padahal kat luar ramai macam ni. Sebab mereka mengambil secara direct daripada dia katakan bacalah satu Quran tu. Agama. Kita kena faham. Masyarakat ni ramai orang jahil. Cik Jamal. Dan jahil dan terpaling tahu. Buat-buat tahu. Dan bila mana orang jahil ni tidak mempelajari, memang mudahlah dia digula-gula kan. Okay. Maaflah gelak tadi kan sebab terkejut sekejap. Itu dalil dia. Ya. Bailul cakalah orang solat. Padahal kena tahulah siapa orang solat yang dicelakakan. Al-lazina hum an solatihim sahun. Orang yang melengah-lengahkan. Yang mengambil ringan. Ya. So, okay. Kita berpindah kepada takalluf pula. Tadi ta'asuf ni takalluf pula. Memberat-beratkan. Yang memberat-beratkan. Okay. Apa antara contoh yang diberikan dalam oleh Syekh ni adalah surah yang ni kisah Sayyidina Umar sendiri. Okay. Sayyidina Umar, dia berkhutbah di atas mimbar. Kemudian dia membacakan ayat aw ya'khuzahum ala takhawufin. Atau Allah mengazab mereka dengan takhawufin, beransur-ansur sampai binasa. Maka Sayyidina Umar tanya, tahu tak kamu apa maksud takhawufin tu? Kemudian ada seorang lelaki daripada Bani Huzail menjawab, takhawufin adalah bermaksud beransur-ansur. Dia kata, saya tahu maksud beransur-ansur tu sebab dalam syair Arab, jahiliyah, mengatakan takhawufin tu adalah beransur-ansur. Umar kata, wahai manusia, berpeganglah kamu dengan syair jahiliyah itu, sesungguhnya ia mempunyai tafsir bagi kitab kamu. Nak kata dia punya cara pakai tu memang kenalah, memang betul lah. So dia tak adalah takaluf sangat kan. Okay, sorry, yang takaluf ni lah. Ula'ika humul mu'minun haqqa. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Tahu tak takaluf dia apa? Mereka benar. Je beriman, orang lain tak beriman. Masya Allah. Ini dirujuk tak kepada kes tadi, kes apa? Orang-orang khawarij ke apa-apa? Ada, dia sebut ni dalam kisah Amru bin Murrah. Bila dia berkata tentang firman Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo, Amru berkata Al-Quran ini hanya diturunkan dengan lisan Arab, seperti kata-kata kamu si fulan ini benar-benar seorang tuan, tapi yang lain pun tuan-tuan juga, yang ni benar-benar peniaga. Sebab penggunaan haqqo tu dalam bahasa Arab pada waktu tu memang nak mengatakan kau ni power, tak semestinya orang lain tak power. So ada yang mengambil takaluf tu, oh haqqon kena macam ni, orang lain kafir. So itulah daripada sudut Al-Quran, takalluf wa ta'assub, kena ikut kaedah dia. Kita harap audience tak bosan eh, because it's a little bit panjang. Technical. Panjang. Tapi insyaAllah ada manfaatnya. Okay, so berpindah pula kepada hadis. Bila kita tutup. Okay, hadis ni of course adalah sumber rujukan kedua. Maknanya, saya selalu bagi analogi macam ni Prof. Al-Quran ni dia macam manual. And Rasulullah ni dihantar sebagai mekanik. And sebab tak semua orang faham nak baca manual. Tapi panggil mekanik, dia boleh explain. Tak payah tengok manual pun dia boleh explain. Begitu juga Rasulullah SAW. And sebab itu Aisyah RA pernah berkata, Rasulullah ni adalah Quran yang bergerak. Akhlak Rasulullah tu adalah Quran.
Nak tengok Al-Quran, kau tengok Rasulullah. So, dia saling melengkapi. Tak boleh tak ada salah satu. And kita, apatah lagi, kita ni dah 1400 tahun berpisah dengan Nabi SAW. Berpisah dengan bagaimana Quran tu diturun kepada Nabi. So, sudah tentu, hadis Nabi SAW tu perlu menjadi salah satu rujukan yang melengkapi Al-Quran. Jadi, hadis ni apa, Prof? Hadis ni adalah kata-kata ataupun perbuatan Nabi SAW daripada Nabi diturunkan wahyu menjadi Rasul sehinggalah kepada kewafatan baginda. Dan juga diiktiraf sebagai hadis adalah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan para sahabat yang Nabi tengok, Nabi nampak dan Nabi tak cegah. Tak tegur. Ataupun Nabi setujulah. Itu juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum ataupun sumber kepada hadis. Tapi perlu faham, hadis ni dia ada banyak level, Prof. Hadis yang paling tinggi dia punya status adalah mutawatir. Dan hadis mutawatir ni maknanya sahabat ni dia ramai-ramai dengar dan mereka dengar benda yang sama daripada Nabi SAW. Dari segi jumlah tu tak adalah spesifik kena 10 orang dengar ke, tak adalah. Tapi maksudnya ramai jumlahnya. Jadi tak ada orang yang boleh nak kata Nabi tak ada sebut macam ni. Sebab ramai yang mendengar. Analoginya macam mana? Analoginya macam mana? Contohnya macam, alah nak bagi analogi ni kau marah pula kan. Contohlah ada orang buat statement dekat sidang akhbar. Jadi ada 10 orang, ada ramai ni dengar ni. Ada 100 reporter dengar. Tiba-tiba ada satu reporter lain cakap, mana ada dia sebut macam ni, dia sebut macam sini. Tak boleh lah. Sebab ada 100 reporter yang dengar benda yang sama. Hadis mutawatir ya. Antaranya kalau yang famous adalah contohnya macam hadis Jibril. And hadis kedua dalam hadis Imam An-Nawawiyah. Sebab apa? Sebab ketika tu para sahabat memang ramai sedang mendengar Nabi SAW memberikan hadis tu. Berapa ada tengah hadis ni tak? Yang mutawatir, yang berapa boleh ingat? Antaranya juga hadis niat. Hadis niat ni? Hadis niat. Okey. Jadi hadis mutawatir ni secara automatik kita akan kata hadis sahih lah. Hadis sahih ni pula ada macam-macam juga apa-apa kan? Tapi kalau nak mudahkan kepemahaman audiens kita, kita sebagai orang awam ni, kita selalu tengok kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. And orang kata selepas Al-Quran, kitab kedua sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam adalah kitab Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari di level ni lagi tinggi daripada Imam Muslim. Jumlah hadis yang disahihkan Imam Bukhari lebih sedikit daripada Imam Muslim. Imam Muslim ni adalah anak murid dia lah. Tetapi tak semua hadis Imam Bukhari sahih. Itu orang kena faham. Dia ada kitab sahih Bukhari. Dan ada juga kitab tak sahih pun ada juga. Sebab Imam Bukhari ni dah hafal dalam beratus ribu hadis berapa. Yang sahih tak selesai dalam 7,000 lebih je ke? Kalau untuk pengetahuan semua, hadis ni dia ada level-level lah. Ya. Yeah. Dia paling tinggi, dia ada banyak lah. Ada ulama' kira ni paling tinggi hadis sahih, sahihain yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Betul. Kemudian kita ada hadis-hadis seperti yang tak berapa sahih sangat. Hasan. Lepas tu kita ada hadis da'if. Sebelum hadis da'if tu ada hadis mursal. Betul. Yang terskip dia punya periwayatan tu daripada Rasul kepada tabi'in. Rasul tak ada kan nama-nama sahabat tak ada. Ada hadis da'if. Ada hadis matruk. Hadis matruk. Hadis palsu. Hadis palsu. So yang isunya adalah apa? Hadis da'if. Ya, jadi selalu isu ya hadis da'if lah kat Malaysia ni. Kalau kita kembali kepada sembang apa tadi tu, perbalahan Salafi dengan Aswajah ni, Salafi dia kata hadis da'if tak boleh guna. Aswajah kata hadis da'if siapa kata tak boleh guna, boleh guna. Asalkan guna untuk benda-benda yang peribadi, benda-benda kebaikan. Bukannya benda-benda yang yang efek kepada hukum hakam. Jadi hadis ni memang menjadi orang kata point of content. Apa ni? Contentious. Sebab itulah kita ada geng-geng Quranis tadi tu. Mungkin dia dah segabut. Dia dah malas nak fikir. Kita pegang Quran je lah. Sebab Quran ni daripada Allah. Jadi dia tak faham bahawa ilmu periwayatan hadis ni dia sangat-sangat strict, Brofa. And kalau hadis tu nak kalau pengkaji-pengkaji hadis ni, bila tadi Brofa sebut ada, mestilah diriwayatkan oleh rijal hadis yang Sikoh ni apa je tu? Masuk sikoh ni, Brofa, kita boleh terjun gaung kot. Saya dengan Brofa boleh terjun gaung kan. Sebab nak capai cerita sikoh ni dahsyat, Brofa. Dia memang orang yang tak bermaksiat. Dia adalah orang yang mungkin hafal Quran. Minta maaf lah kalau kita nak spesifik dia orang punya karakteristik ni, tak adalah sekarang. Dia ada ilmu dia kan. Ilmu rijal ni dia kritik. Dia kaji pula setiap periwayat hadis tu. Sama ada mereka ni layak atau tidak digelar sebagai Rijalul Hadis. Kan, mereka ni mungkin adalah ciri-ciri dia. Solat 5 waktu tak pernah tinggal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tu je mana? Ada yang sehingga ke tahap macam memperdayakan pun tak boleh. Betul. Memanggil apa masa tu? Kambing ke unta? Ada cerita dia macam ni. Ada seorang ilmuwan ni, saya lupa nama, famous dia.
dia nak pergi menuntut satu hadis je. Dia travel jauh. Sekali dia sampai tempat tu, dia tengok Tok Syekh yang nak meriwayatkan tu, dia macam bukanlah menipu kan, lebih kepada cepat, memperdayakan. Macam kita bagi kucing lah. Tapi tak bagi makanan. Panggil lembu ke kuda kan. Terus dia tak nak ambil hadis daripada orang tu. Jaga ke lah kan. Nak kata betapa hebatnya ilmu. Dan kalau kita baca kisah riwayat hidup Imam Bukhari, setiap kali sebelum dia nak tulis satu hadis dalam kitab dia tu, dia akan solat sunat 2 rakaat. Betapa jaganya Imam Bukhari dalam untuk memastikan hadis itu betul-betul bukan setakat genuine, bukan setakat sahih, tapi ada keberkatan dekat situ, Prof. Jadi orang yang menolak ilmu hadis ni, bagi saya orang yang jahilah, minta maaf, sebab dia tak faham periwayatan ni ada tradisi ilmu dia sendiri. And even western scholars pun dia orang tak boleh nak tolak, Prof. Sebab sangat lengkap. You can actually trace kan, kalau kita baca hadis dari sanad kan. Sanad yang kita selalu baca tu dah skip banyak dah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya kita baca matan dia. Sebenarnya riwayat hadis dia akan sampai kepada, contohnya Imam Bukhari, dia riwayatkan, dia akan sampai kepada sahabat yang meriwayatkan tu. Dia punya chain tu. Itu yang ramai sampai orang lah faham. Nabi kan. Sampai Nabi. So hadis ni dia ada dua lah. Sanad ada matan. Sanad ni adalah periwayat tu lah. Betul. Itulah datangnya ilmu rijal, yang mana dia nak dia bukan baik-baik. Dia adalah baik-baik yang dibenarkan. Dia nak criticize. Criticize untuk menjaga salah silah sumber hukum tu. Kemudian kita ada matan. Matan ni adalah perkataan dia. Kandungan tu. Dia bila hadis ini, bila dinilai, dia dinilai pada sudut sanadnya, sikoh ataupun tidak periwayat tu, dan juga pada sudut matannya. Yeah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, oh, dia punya sanad dia sahih. Matannya berbeza-beza, tak sahih. So ada ulama yang mengambil, okey, keseluruhan hadis tu tidak sahih. So dan kena faham matan ni pula, kalau bertentangan, contohlah ada orang buat hadis ni kan, nampak matan ni dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, hadis yang lebih mutawatir, maka hadis tu tertolak. Apatah lagi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran. Kan? Sebab Al-Quran ni sumber yang paling utama. Sebab tu dia ada turutan dia tu, Al-Quran kemudian hadis. Okey. Tanpa nak menyukarkanlah, sebab kita simpan pasal hadis ni sampai kiamat tak habis kot. Senang, antara reference yang saya sendiri personally suka guna adalah Sunan Sittah. Sunan Sittah ni adalah daripada 6 periwayat, 6 kitab hadis lah yang mutabar. Dan yang paling mutabar sekali adalah Bukhari Muslim. Kemudian Muslim. Kemudian saya tak ingat sangat dia punya Imam Tirmizi dan sebagainya lah. Ibn Majah. In terms of kegunaan hadis-hadis ni adalah, dia adalah dari sudut hukum boleh dipakai. Adapun dalam isu hadis daif, maka ia tidak boleh dipakai sebagai sumber hukum. Betul. So inilah yang menjadi perbalahan. Tapi adakah ia ditolak semata-mata? Tengok dulu konten dia. Betul. Sama ada konten dia tu selari dengan hadis-hadis sahih ataupun tidak. Kalau selari, maka boleh diambil. Betul. Boleh dilaksanakan. Tapi dalam penyampaian tu kena jagalah disiplin. Oh, ini hadis daif. Tapi maknanya selari dengan hadis-hadis hasan atau hadis-hadis sahih. Tapi untuk digunakan sebagai sumber hukum tak boleh. So inilah kot yang menjadi isu di kalangan orang-orang yang ekstrim aswaja ni. Sampai dia bukan mengambil hadis, tapi dia mengambil kata-kata tok guru dia. Betul. Sebagai sumber hukum dan sebagainya. Dan lebih berbahaya adalah apabila hadis-hadis palsu juga dijadikan sebagai hujah tanpa melihat ataupun tanpa cek dulu status hadis tu. Oh, ini hadis. Terus kot. Memang dalam satu zaman tu, Bro Fahad, tak saya dalam zaman Abbasiyah. Masa tu memang ada ulama-ulama yang kita kata penjilat lah. Dia nak senangkan hati khalifah, dia pun create lah hadis-hadis. Oh, apa ni, Rasulullah suka bela merpati. Allahu Akbar. Sebab khalifah ketika tu suka bela burung merpati kan, sebab nak dapatkan acknowledgement ataupun apa ni lah, pengesahan daripada khalifah. Jadi kita kena berhati-hati dengan benda tu lah. Sebab baru ni saya dengar ni orang nak troll lah. Dia kata hadis Nabi SAW menyebut Nabi sukakan kepada kopi kahwah, maka kita perlu minum kopi. Ada? Saya tengok. Ada kan? Kalau dalam mati tu dalam tekak tu ada kopi syurga. Ya Allah, kalau macam tu perempuan saya, insyaAllah lah terjamin lah kedudukan saya kan. Saya buka kedai kopi je lagi. Jadi kena berhati-hati. Betul. Okay, Prof. Kita again, this episode bukanlah kita nak go into technical Quran hadis, but how do we tie down balik, macam mana kita nak wrap balik dan kena kaitkan balik dengan isu JSB tadi tu. So dia ada dua, tadi kita sentuh dua part lah. Pertama adalah isu nak memahami agama ni mestilah memahami daripada sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Hatta ia datang daripada pemimpin kita pun, kita berhak untuk bertanya apakah dalilnya. Ya, yeah. Malah itulah yang dibuat oleh ulama-ulama, bila mana mereka mentarjih apakah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan dalam satu usul yang lain, kita pun dituntut untuk
mencapai tahap mustahid. Ahli nazar. Ahli nazar. Belajar sampai boleh boleh tahu kenapa kita buat benda ni. Sorry Brofa, since Brofa dah buka Pandora box kan. Apa pandangan Brofa tentang orang kata orang awam jangan tanya dalil, ikut je Tok Guru. What's your take on this? Bagi saya macam nilah. Dia dia bila kita kata sebab dalil kan. Susah agak nak menjawab soalan ni. Sebab kita tahu okey. Masyarakat awam dia ada bermacam-macam orang. Ada orang yang mampu, ada kapasiti untuk belajar. Ada orang yang tak ada kapasiti tu. So bagi, sebab agama ni agama mudah, bagi orang yang tak berkapasiti, maka boleh taklid. Tapi taklid, taklid ni maksudnya mengikut tanpa perlu menyemak. Tapi taklid ni adalah selemah-lemah. Dan pada masa yang sama, mesti juga ada usaha sebenarnya. Mesti ada usaha. Kena ada usaha. Kena ada usaha untuk belajar, untuk cari. Sebab tu dalam Al-Quran pun sebut, Allah sebut banyak kali. Afala taqilun, afala tubsirun. Betul. Adakah kamu ni tidak berfikir, adakah kamu tidak melihat. Itu semua adalah sarana-sarana. Betul. Untuk kita ni berusaha. Contohlah kan, ada orang ni dia ambil pendekatan untuk taklid. Silakan. Tapi bila ada benda-benda yang pelik, contoh tiba-tiba Tok Guru di close statement, apa ni, awak yang belajar dengan saya mesti kahwin dengan saya, contoh kan. Itu yang Nabi buat ke? Kalau ada benda-benda yang macam doesn't sound right, doesn't feel right, you have to check. Allah kurniakan kepada kita akan untuk berfikir, kan? Betul. Dalam masa yang sama, kita agama ni adalah agama yang orang kata apa menitik beratkan akhlak kepada betul. Dalam belajar. Betul. Janganlah semata-mata kerana kita ada pandangan yang berbeza, kita mengutuk orang lain, kita mencecah orang lain, kita kita ni bukan sikuah pun nak mensikuahkan orang. Kita ni bukan nak buat ilmu rijal pun. So di situlah juga kenapa kalau saya boleh sebut petik sebuah buku kan, iaitu Tazkiyatun Nafs oleh tulisan Syed Hawa. Saya menarik, saya ingatkan okey, chapter pertama nak cerita tentang membersihkan hati apa semua. Chapter pertama adab dengan guru. Sebab apa? Sebab daripada guru-guru nilah kan kita boleh memahami, menjadi sumber-sumber tempat, bukan sumber ya, menjadi channel-channel untuk kita belajar dan sebagainya. Cerita pasal adab guru ni Brofa, memang kena kaji ataupun kena bacalah sejarah-sejarah ilmuan-ilmuan terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sangat yang wala- menjaga. Ya, walaupun mereka ni ada perbezaan pendapat, tapi adab tu masya-Allah. Sangat, sangat. Sampai, dan inilah benda sebenarnya, minta maaf cakap, yang ada setengah orang dia kurang selesa ataupun kurang setuju dengan so-called salafi ni. Tempat beradab dengan guru ni kan. Mereka bukanlah nak kata tak beradab, tapi dia kata awak ni kau ni lagi pandai dari Imam Syafi'i. Cara-cara mereka tu menyebabkan mereka di, dijauhi oleh segelintir masyarakat. Yalah. So hopefully apa yang kita kongsikan pada hari ni, cakap orang panjang lebar ni, asal je ingat ringkas je. Betul. Cuma sebelum kita kita wrap up sikit kan. So kenapa kita nak buat usul kedua ni, sebab kita melihat antara sebab apa yang berlaku kepada GISBH hari ni adalah kerana kegagalan untuk memahami rangka Islam ni secara menyeluruh. Dan antaranya adalah usul dua tadi lah, sumber dalil. Kalau dia faham betul-betul apa maksud taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, mereka faham bahawa bid'ah-bid'ah dalam dalam agama ni dilarang melainkan perkara-perkara tertentu seperti mana yang kita sebut sebelum ni, insya-Allah dia lebih sejahtera. Dan juga pada mereka yang asyik bercakaran aswaja salafi, salafi aswaja, aswaja salafi ni, itu jugalah simptom yang sama juga. Akhirnya kita ni perlu berlapang dada kan, ukhuwah dalam dalam Islam ni memang menitik beratkan tentang ukhuwah. Daripada serendah-rendah salamatus sod, cakap benar eh, which is apa? Belapang dada, dada. Ke setinggi-tinggi ithar, mendahulukan orang lain. Akhirnya kita semua ni Islam. Betul. Ikatan akidah kita sahih. Tapi dalam perkara-perkara furuk, maka itulah kita hormat pandangan orang. Orang kata apa? Agree to disagree ya. Sedih Brofa, dalam keadaan orang Gaza sedang dibantai, dibunuh, dah nak dekat 42,000. Malah sebenarnya angka tu lebih tinggi, kita tahu kan? Kita ada lagi masa, ruang untuk bergaduh, bercakaran sama kita dalam hal yang tidak ada manfaat. Itu belum kita campur lagi isu halal apa benda, bergaduh sama Muslim, sama parti politik. Dan walhal kesatuan itu sangat-sangat didambakan. Malah saya boleh kata memang tahap tahap wajib paling tinggi lah sekarang ni. Betul, betul. Sebab musuh menyerang daripada pelbagai apa ni, angle, pelbagai sudut. Dan mereka sedang mertertawakan kita. Apalah sibuk duk gaduh pasal apa ni, Allah duduk kat mana, Allah bersemayam kat mana, pasal maulid. Biar kami bunuhlah dulu orang Gaza ni, kau sibuk bergaduh lagi kan. Sebab itulah dikatakan ukhuwah tu adalah nikmat keimanan. Perpecahan ini itu, perpecahan itu adalah menghampiri menghampiri kekufuran. So kita mendoakan insya-Allah, insya-Allah
dalam episod kali ni, itulah walaupun orang kata tak ada isu-isu yang panas, tapi kami kembali kepada objektif lah kenapa kami buat podcast ni, untuk memberi nilai tambah kepada melihat isu-isu semasa dengan citra Islami. Moga audience kita mendapat manfaat lah. Any last word, Prof? Jangan lupa untuk datang ke L2T pada hari Jumaat ini. Kita ada beri nafas baru eh. Saya akan berkongsi lagi dengan lebih mendalam tentang usul yang kedua, iaitu siri kefahaman Islam lah, pada setiap hari Jumaat pada pukul 9.30. Ada yang tanya Prof, kenapa buatkan Selby City? Jauh lah. Apa komen kita eh? Kalau boleh saya nak buat di semua tempat. Ya, yeah. Tolong sokong kami. Datang ke, sebarkan kepada kawan-kawan. Lagi ramai orang datang, InsyaAllah kita akan buka cawangan ke tempat lain. InsyaAllah InsyaAllah, InsyaAllah kita positif. Cawangan Seremban? Cawangan Seremban, cawangan Bangi, cawangan Kajang. Selalu. Masih lagi, masih lagi. Baik. Baik. Itu sajalah daripada kita. Ada rezeki kita jumpa dalam episod ke-22. Saya Cik Gabana. Dan saya Brofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.